dan Bapak Kades. Dek, iki fotone mbayai sampean video ya. Video. Heeh, iki wis video, Dek. Sarang kuwi iki. Yang hadir di tengah-tengah kita, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat kafiat, dan kita nanti merindukan tausiahnya beliau setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap bulan, setiap jumat lagi. Dan semoga manakin ini bukan hanya di Palembang saja, semoga beliau bisa hadir ke Jambi, ke Bengkulu, sampai ke provinsi-provinsi yang lainnya. Juga di sini banyak imam-imam manakib yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ikhtiar saya. Oralah. Ini saya akan menceritakan sedikit sejarah barokah manakib yang menimpa kepada saya. Saya menikah 2015. Alhamdulillah kulo elek-elek nyetel pun bayu. Anak kulo saniki pun nyekali. Niki barokahnya manakib yang terjadi kepada saya menikah dapat 1 tahun, saya dimohon tidakkan punya anak selama 3 tahun, kata dokter. Saya umroh bersama beliau, saya umroh bersama beliau pada tahun 2016. Saya matur kepada beliau, apa kata beliau, bang, umroh kepingin punya anak. Umurmu beliau sih, telur ikun bojomu, walulah. Oh. Akhirnya pas macam-macam 23 ke 18 jenol. Setelah itu dari Madinah. Lalu itu ketika nyamukan, saya minta lagi, Lim, awak mulai sih mau, so, kon bakal duit anak rong tahun mana? Ternyata benar, semua cara sudah saya lakukan, mon, bon, kamu nungkir walik, ngobat mampir, sembarang pun, nungkir walik sembarang pun. Gaya sembarang pun kunjangi. Tapi yang penting tadi, jelaslah adik dulu, gue tak jeret namanya. Adik saya nomor 2, nomor 3, ini menikah, menjauhi saya dalam hal urusan anak. Ketika ini sudah hampir besar anaknya, kandungannya, saya didoakan dengan ibu. Jauh ini, desa itu aku ingin lawakmu. Jadi, buat munan jawa pulau ini, di, apa? Di sebul. Disebul. Nah ini nyebul ya mosok sebul. Namun ini ngono. Namun ini ngono. Akhirnya singkat cerita, beliau pada waktu itu rokokan. Makanya kiai-kiai NU itu rokokan tidak apa. Kalau orang rokokan itu mempunyai 3 keistimewaan. Woi rumahnya. 3 keistimewaan orang rokok. Yang pertama, tiang rokokan itu betah melek. Tiang rokokan itu betah melek. Dia tahu kan? Rokok apa? Tepak merem, kepengen ngerti. Tepak kobol kok. Tarungi emang itu. Terus yang nomor 2, tiang rokokan itu stabilitas rumah terjaga. Soalnya apa? Angger berbengi waktu jadi malam ini wedi. Sing nomor 3 cepet nyepet no malaikat Izrail. Makanya kan kalau orang rokokan itu mudah terkena penyakit paru-paru, tapi kalau orang tidak rokokan mudah terkena penyakit rupa-rupa. Makanya NU itu perokok-rokok, buktinya di konvensi. Gak ada Muhammadiyah smoking, yang ada NU smoking. No smoking ini loh, NU smoking. Berarti disuruh merokok. Dan anggaran pembelanjaan badan negara semuanya dari bisa rokok, biaya cukai rokok. Jadi konten, akhirnya beliau waktu itu merokok. Jauh ini, misalnya meridoi, berjumu, mamil. Saya sehari, dua hari, sampai hampir cuma manis lagi. Coba, ono tondo-tondo. Akhirnya, akan periksa ke dokter, Pak, ini sudah tekan 6 minggu. Berarti mulai sembuh dari masyarakat itu pun, apa, pun hamil baru. Tapi kalau betul merasa-merasa, begitu pun,
barokahnya menanti ini termasuk Pak Bupati yang jadi sekarang ini. Ini barokahnya Bang Zaki, barokahnya Manakir Syabdul Qadir itu, aja sekolahnya. Dan alhamdulillah beliau sedekah tanah kepada apa namanya kepada beliau, saya jangan juga bisa, cuma yang dipasrai itu untuk menempati tinggalnya di Senomong ini. Yang ada di Kecamatan Suakaping. Jadi kita doakan semoga Al-Qolani dan Mbak Yeni Zaki selalu diberi sehat. Terutama panjenengan kabeh utangi lunas. Amin. Amin. Arisan antar mugi ngenek. Amin. Sing kamu paling bater bater utang kanggo. Jadi kula selawatan nggih. Nggih. Amin lakon napa? Ini ya. Mama lagi sekitar itu teku ini juga wedonanan mongko teku sak gede kantongan sing aja lo orang pacaran tapi ayo rapi sing tenanan anak mana sumpah iwai lucu nih dewe rumah iwai pucuk nete pucuk-pucuk kotanya ini Pak Bupati, kita ini benar kalah pada perempuan karena apa? Perempuan itu tanpa disebutkan dan Pak Kade kita lepas usulan ini lebih menang dari perempuan ini. Satu, apa? Muslimat muslimin itu punya ijazah. Ijazah. Kalau wanita punya ijazah plus wajah. Wajahnya lebih menarik. Yang nomor dua, kalau perempuan itu punya apa namanya? Kalau laki-laki punya kelulusan, kalau perempuan punya juga kelulusan plus kemulusan. Lebih mulus kulitnya perempuan daripada laki-laki. Makanya kan kalau perempuan Kalah, yang ketiga, perempuan itu punya, kalau laki-laki itu punya skill, kalau perempuan itu punya skill plus pentil. Ya kan ini ya, plus skill plus pentil. Ini udah 3-0. Kalah laki-laki. Yang nomor 4, perempuan itu kalau laki-laki punya koneksi, kalau perempuan punya koneksi plus tubuh yang seksi. Jadi kalah, perempuan itu kalah. Tapi pemandangan itu kalah. Jadi makanya kalau tidak selawatan gitu. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana wa firlana mahatoh ya likulli haulik minan awali muktahini hatiku rasane loro nyawang konco atuh karo agomo randuwe toto kromo Qur'ane rati woto sholate yo ditinggal no opo iki wis jamane bocah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni budi ditepungi ayo mrene podo ngaji ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana Ahwani murtahini
Pun berkesempatan karena beliau sudah di tengah-tengah kita. Tingkat tekan di kantor nongkong menangis pulau kecak kelepatan berlumur nanggung. Tingkat inayang menangis di menangis di tengah gerang pula atri pinggaran pinggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.